Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya masak mie tiau goreng atau mie tiau kering. Daripada beli di luar, lebih baik kita masak sendiri sahabat. Nah, untuk sahabat yang ingin tahu cara pembuatannya, tonton terus videonya ya. Untuk membuat mie tiau goreng atau mie tiau kering, bahan-bahannya ini ada 500 gram mie tiau. Ini sudah direndam pakai air hangat ya. Sebelum dimasak, dicuci dulu atau direndam pakai air hangat. Ada kol yang sudah diiris-iris, ada sawi, kemudian ada telur dan kecap, kecap manis. Ini ada baso. Kemudian untuk bumbunya ada bawang bombay, bawang putih, cabe, tomat, ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal. Nanti ditambahkan kecap sesuai selera. Ada air sekitar 100 sampai 150 ml. Oke, langsung saja kita memasak mie tiaunya ya. Kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya ya. Kemudian masukkan telur. Masukkan bawang bombay dan cabai. Terima kasih.
masukkan sawi dan kol. Ada yang tertinggal sahabat, lada bubuk. Masukkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh. Garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian air. Bakso. Masukkan saus tomat dan saus sambal. Kemudian kecap manis sekitar 2 sendok makan. Jika kecapnya kurang, bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian jangan lupa dites rasa dulu sahabat sebelum mie tiaunya masuk ya. Jika rasanya sudah pas, kita masukkan mie-nya, mie tiaunya.
Oke, mie tiaunya sudah matang, tinggal kita sajikan saja ya sahabat ya. Selamat mencoba, terima kasih telah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.